Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama aku Nenditya Putri Nabila. Aku alumni SMK 1 angkatan 21. Buat yang baru pertama kali kenal aku, hai, salam kenal ya. Ngomong-ngomong soal alumni nih guys, aku alumni dari jurusan akuntansi. Di SMK Negeri 1 Kota Bekasi sendiri ada 8 jurusan loh. Salah satunya ada jurusan Busana Butik. Jurusan Busana Butik ini punya banyak karya loh yang pastinya keren-keren banget. Jadi, khusus di episode 2 Hijab Outfit Ideas kali ini, aku bakal tunjukin beberapa hasil karya mereka nih yang identik dengan budaya Indonesia. Pada penasaran gak nih? Yuk kita lihat hasil karya pertama mereka yang terinspirasi dari budaya Aceh. Busana ini diberi tema Aceh Heritage yang berarti warisan atau peninggalan. Konsep busana ini terinspirasi dari kisah masuknya agama Islam pada saat itu. Banyak penduduk Aceh yang menutup tubuhnya dengan kain yang disebut kain gaun. Tambahan tenun merah khas Aceh menjadikan busana ini terlihat halus dan lembut. Detail benang emas yang mencerminkan masa kejayaan pada saat itu. Gimana nih menurut kalian? Keren banget kan? Mulai dari detail, corak, dan perpaduan warnanya sangat cocok loh yang menggambarkan budaya Aceh. Dari Aceh, kita beralih yuk ke Kalimantan. Langsung aja nih kita lanjut ke busana yang kedua, yaitu dari Kalimantan. Konsep busana ini terinspirasi dari salah satu suku di Kalimantan, yaitu suku Dayak. Busana ini diberi tema Unassuming of the Dayak, yang berarti kesederhanaan suku Dayak dalam perkumpulannya. Detail bagian lengan yang menyerupai bentuk perisai suku Dayak dan perpaduan warna merah dan hitam yang menggambarkan kekuatan serta ketegasan suku Dayak. Wah, bagus banget ya detail dan konsep bajunya. Terlihat modern, tapi masih ada ciri khas dari Kalimantannya. Tadi habis dari Aceh, kemudian kita beralih ke Kalimantan. Dan yang terakhir, yuk kita lihat busana khas dari Bali. Busana ini diberi tema Galang of Wabineda, mengartikan kecerahan dari kain khas Bali yang disebut saput poleng Wabineda. Pada bagian lengan dan pinggang, dililitkan kain poleng yang bercorak kotak hitam putih dengan ukuran pola yang sama, memiliki makna toleransi dalam keberagaman. Nah, gimana nih menurut kalian? Bagus banget kan bajunya? Gak kalah keren dari Aceh dan Kalimantan. Oke guys, itu dia karya-karya keren dari jurusan Busana Butik Angkatan 21 SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Semoga dapat menginspirasi kalian untuk terus berkarya ya dengan melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. See you in the next video. Bye-bye.